When the holy calendar started, the Passover, okay, and they are using these seven systems to convince Jewish people. He was referring to these 4 months. It's a Gentile harvest season. Sekarang kita di sini, kita akan belajar dalam waktu khusus ini. Ada 4 musim yang ada di negara Israel. Itu akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang 7 perayaan dan beberapa ajaran Alkitab yang berhubungan dengan musim-musim yang telah dicatat di berbagai bagian dari Alkitab. Itu juga penting bagi kita untuk memahami sistem musim-musim ini, yang dimana berbeda-beda dari yaitu dari musim kita, karena musim mereka hampir mirip dengan kita atau sedikit berbeda dari kita. Jadi sekarang izinkan saya dengan singkat membahas tentang sistem musim mereka. Apakah saudara siap untuk itu? Sekarang di sini, Januari pertama hingga ke bulan Maret, apakah sistem kalender yang mereka gunakan ini? Ini bulan Januari ke Maret. Apa sistem kalender mereka? Yaitu kalender suci. Jangan lupakan ini. Itu bukan sistem kalender kita, tetapi dibawa kalender suci. Kapan kalender suci itu dimulai? Waktunya mulai perayaan Paskah di kitab Keluaran. Di Keluaran pasal 12. Di Keluaran pasal 12. Di bawah sistem kalender suci. Bulan Januari hingga Maret, umat Israel menyebutnya dengan musim semi. Musim semi. Di musim semi seperti yang kita telah pelajari, ada 3 perayaan yang terjadi, yaitu Paskah di 15 Januari, Roti Tidak Beragi di 16 Januari, dan tuayan pertama di 17 Januari. Umat Israel bahkan hari ini merayakan semua ini, 3 perayaan ini, dengan pemahaman mereka sendiri, tidak mengenali hubungan dari 3 perayaan ini kepada kedatangan pertama Yesus. Tidak mengenali hal itu, tetapi kemudian orang-orang Yahudi Mesianis hari ini, sangat fokus pada ketika dalam perayaan musim semi. Mereka benar-benar bersemangat tentang ketika perayaan ini, karena ketika perayaan itu melambangkan apa? Kedatangan Yesus yang pertama kali. Jadi mereka benar-benar mengajarkan tentang 3 perayaan ini dengan cara yang sangat khusus untuk meningkatkan ajaran mereka terhadap
apa yang disebut umat Ibrani untuk diinjili, dan mereka menggunakan sistem tujuh perayaan ini untuk meyakinkan orang Yahudi dalam upaya penginjilan mereka. Tujuh perayaan karena orang-orang Yahudi akrab dengan tujuh perayaan ini terhadap satu dengan yang lain. Jadi mereka mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa, engkau orang Ibrani, apakah engkau tahu tentang tujuh perayaan yang benar-benar dirancang untuk kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua? Jadi tujuh perayaan ini telah menjadi instrumen mereka untuk penginjilan mereka dalam upaya menginjili dan mengubahkan umat Yahudi menjadi umat Kristen. Instrumen utama. Sekarang di sini, di dalam Alkitab, ini adalah musim semi. Alkitab mengacu pada akhir musim hujan, bukan hujan awal, hujan akhir, karena hujan awal berbeda. Lihat dalam pemahaman kita, hujan akhir menandakan apa? Waktu musim dingin atau musim gugur. Tetapi sebaliknya, jadi ketika saudara-saudara membaca hujan akhir, berarti ini adalah musim semi. Lihat di sini, tuaian mereka adalah jelai. Jelai adalah pokok makanan dan biji rami. Dua tanaman pokok ini adalah untuk panen. Tuaian mereka telah dimulai, yaitu pada pekerjaan awal musim semi. Jadi sekarang ini adalah tuaian yang pertama di sini. Pada hari perayaan tuaian yang pertama, Israel menuai. Tuaian pertama mereka adalah jelai. Tuaian pertama mereka adalah biji rami untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan pengorbanan mereka. Jadi tuaian pertama artinya adalah ini. Jelai dan biji rami adalah tuaian pertama mereka. Sekarang di sini 50 hari kemudian, yaitu dimulai dengan musim penuaian gandum. Sebagai pengganti dari jelai, ada panen gandum. Itu merupakan awal dari Pentakosta. Selalu jangan lupa, Pentakosta berarti penuaian gandum. Dimulai. Bukan jelai. Jelai mengacu pada apa? Tuaian yang pertama. Ngerti? Dan gandum mengacu pada Pentakosta. Sehingga mereka memanen gandum dan mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai buah pertama mereka. Sekarang, itu sebabnya Alkitab menyebutnya, karena di hari khusus itu, berapa hari setelahnya? 50 hari setelah dari tuaian pertama.
Ini ada di tanggal 17 Januari. Jadi saudara-saudara menghitung dari 17 Januari, ingat kalender Yahudi selalu 30 hari dalam sebulan. Bukan 28 hari, bukan 31 hari, tetapi 30 hari, yaitu kalender lunar. Jadi saudara, dari tanggal 17 Januari dijumlahkan dengan 50 hari, dijumlahkan 50 hari yang jatuh di bulan Maret. 6 Maret, saya ulangi lagi. Dari tanggal berapa? 17 Januari ditambah 50 hari. Yaitu jatuh di tanggal 6 Maret. Untuk alasan itu, Alkitab menyebutnya dengan Pentakosta. Dengan ungkapan yang berbeda-beda, dan Alkitab mengatakan, dalam Alkitab terjemahan kalian masing-masing juga dikatakan, hari raya Pentakosta berarti 50, yaitu 50 hari dari tuayan yang pertama. Dan juga Alkitab menyebutnya itu hari Minggu Raya. Hari Minggu Raya itu adalah jamak. Saudara tahu mengapa itu disebut Minggu Raya? Lihat saya di sini. Satu minggu ada berapa hari? Yaitu 7 hari. Satu minggu. Satu minggu ada 7 hari. Tetapi 7 minggu ada berapa hari? Ada 49 hari. 7 dikali 7 ditambah 1 menjadi 50. Makanya Alkitab sering menyebutnya perayaan hari Minggu Raya. Bukankah menarik? Satu minggu dikali 7 hari. Jadi 7 kali 7 ditambah 1, artinya selalu hitungan Yahudi di hari berikutnya. 7 dikali 7 dan ditambah 1 hari berikutnya menjadi 50. Jadi Alkitab menyebutnya Pentakosta. Penta artinya, ini sebenarnya 10. Penta. Penta artinya dalam bahasa Yunani, artinya apa? Artinya adalah 5. Saudara tahu apa itu Pentagon? Di Departemen Militer Amerika, penta berarti 5. Bangunan 5 sudut. Jadi kita menyebutnya Pentagon. Baik. Arti dari kos sekarang adalah, artinya kos ini adalah 10. Itulah artinya. Jadi 5 dikalikan 10 sama dengan 50. 5 kali 10 sama dengan 50. Jadi orang-orang Inggris menyebutnya Pentakosta. Bukan Pentakosta, tapi Pentakosta. Yang sebenarnya adalah Penta. Jangan menyebutnya secara terpisah-pisah Pentakosta. Penta adalah 5, jadi menyebutnya harus bersamaan Pentakosta, yang berarti 50. Sekarang di sini musim semi dengan musim toyan, yaitu Pentakosta, itu awal dari apa? Periode atau masa gereja dimulai.
dengan arti spiritual yang ada di sini. Jadi, apa yang dituai, yaitu menuai gandum. Menuai gandum. Minggu depan saya akan bagikan lagi dengan dasar pengertian ini. Kita akan belajar dengan tingkatan yang lebih dalam lagi. Sekarang tentang musim panas mulai di bulan Januari sekitar 4 bulan berlangsung, yaitu musim panas yang kering sekarang di sini. Itu sebabnya Yesus merujuk 4 bulan ini tentang seorang wanita Samaria yang lagi ada di sumur, yaitu di kitab Yohanes 4 ayat 35. Dia mengacu pada 4 bulan ini. Itu adalah musim tuaian non-Yahudi selama 4 bulan. Dengan kata lain, waktu masa gereja selama 4 bulan adalah musim tuaian non-Yahudi. Tentang tuaian ini di sini, yaitu jelai dan biji rami, secara simbolis mengacu kepada orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang utama. Tapi di sini, tanaman yang merambat, anggur, buah ara, dan zaitun, ini bukanlah makanan yang utama. Itulah makanan sampingan mereka. Jadi mereka dan Alkitab menandakan itu adalah bukan orang Yahudi. Orang bukan Yahudi. Mereka dikatakan jelai dan biji ramai menandakan umat Yahudi. Itulah arti simbolnya. Jadi sekarang di musim kemarau jangka waktu 4 bulan dalam kitab Imamat, yaitu di pasal 23 ayat 22, saya akan ajarkan nanti, bukan sekarang. Di sini, ini sangat menarik. Dari akhir kisah Pentakosta ini, Imamat 23 ayat 21, tapi hanya ada satu ayat, yaitu di ayat 22 di dalam Alkitab. Kemudian perayaan sangkakala dimulai di ayat 23. Saudara tidak perlu tahu sekarang, nanti saya akan mengajari saudara lebih detail lagi. Jadi sekarang di sini tentang empat musim ini, di mana musim panas ini adalah periode gereja, periode gereja non-Yahudi, masa tuaian non-Yahudi, yaitu jatuh di musim kemarau. Sekarang, sebagaimana banyak umat non-Yahudi datang kepada Tuhan, mendekati akhir periode gereja, apa yang akan terjadi? Sangkakala akan terjadi, yaitu dimulai di musim gugur. Sangkakala jatuh di bulan Juli sampai Agustus, dan pendamaian dan tabernakel, dan semua ini terjadi saat kedatangan kedua dari Yesus. Jadi ini adalah keempat musim. Izinkan saya ulangi lagi di sini, sebagaimana jumlah yang banyak dari orang-orang non-Yahudi, yaitu masa penuaan yang terjadi di musim panen,
Kemudian musim gugur akan mengikuti. Sangkakala, pendamaian, tabernakel. Tabernakel, kerajaan milenium. Sangkakala, penampakan mula-mula dari Yesus. Pendamaian, kedatangan kedua dari Yesus yang akan datang. Kakinya akan menginjak di tanah dataran ini. Pendamaian dan tabernakel. Seperti yang saya katakan, kemudian tiba di musim dingin. Sekarang lihat di sini. Di sini adalah hujan awal mulai, yaitu musim gugur. Dibandingkan dengan hujan akhir di sini, ini kebalikan dari pandangan kita. Tapi jangan lupa firman Tuhan yang katakan ini, karena di budaya mereka. Sekarang di musim dingin, seperti yang saya ucapkan, jatuh di bulan September hingga Desember dalam perhitungan kalender suci. Seperti yang kita pelajari bersama-sama tentang Hanukkah, yang merupakan tentang pentabisan dan perayaan Purim. Hujan musim dingin dimulai. Salju turun di beberapa bagian pegunungan bagian utara. Saya hanya ingin memberi saudara sistem dari keempat musim di Israel secara singkat, hanya untuk referensi saudara dan saya, untuk mengajari saudara lebih banyak makna yang tersembunyi, implikasi spiritual yang akan saya ajarkan di lain waktu. Kita perlukan untuk bagi kita semua memahami semua sistem ini, sistem kalender dan tujuh sistem perayaan dan juga sistem dari musim ini. Saya harap dan berdoa agar sistem ini akan membantu pemahaman Alkitabiah saudara dalam tingkat yang tinggi. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin.